Dinas Sosial Kabupaten Goa dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Goa berkoordinasi untuk memberikan perawatan di rumah sakit bagi bocah korban pesugihan. Dinas Sosial membantu dalam pengurusan BPJS Mandiri bagi korban untuk mendapat perawatan hingga proses penyembuhan. Bocah berusia 6 tahun ini kini menjalani perawatan dari tim psikolog, terutama pemulihan trauma pasca kekerasan yang dialami dari orang tua korban. Terus rencananya psikolognya nanti itu didatangkan dari mana? Jadi psikolog itu saya sudah koordinasi dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Goa. Insya Allah besok hari Senin dijanji. Dan kebetulan karena di Dinas Sosial Goa, kebetulan ada juga mahasiswa PPL dari UNM, jurusan psikolog. Itu juga saya kelibatkan besok, minimal 2 orang saya akan kirim ke sini untuk membantu trauma healingnya anak tersebut. Mengenai BPJS-nya, karena anak ini BPJS mandiri, dan saya sudah periksa dan sudah terbayarkan. Nah, insya Allah kemungkinan besok bisa aktif. Dan kalau BPJS mandirinya sudah bisa aktif, tentu terkait pelayanan rumah sakit saya kira tidak ada masalah seperti itu. Dan kalaupun ada masalah ya nanti kami koordinasikan dengan pihak-pihak yang terkait.